Berikut ini cara untuk yang namanya mematikan mode aman di HP Vivo. Jadi bagi kalian pengguna Vivo, setelah kalian menghidupkan seperti ini, kemudian di sudut kiri bawahnya itu ada tulisan mode aman. Nah, kalian harus ketahui dulu apa penyebabnya. Pertama itu gara-gara tombol powernya itu kena air, atau kalian habis kehujanan, lembab, ataupun casingnya itu, casing HP-nya ini atau softcase-nya itu menekan tombol power sama tombol volume bawah. Jadi kalian harus periksa. Biasanya itu sering terjadi, casingnya nekan tombol ini volume terus ketika kita baru menghidupkan, bisa juga kena air. Jadi untuk mengatasinya mode aman ini cukup mudah kalau kalian mungkin tidak sengaja. Kalian tekan lama tombol powernya, tekan lama. Nah, kemudian kalian pilih yang ini mulai ulang. Nah, pilih mulai ulang, nanti lihat hasilnya setelah mulai ulang biasanya akan hilang. Tapi kalau kembali lagi, kalian cek saja tombol volume ini. Kalau tidak kena air, ditekan oleh casingnya. Jadi, mode aman itu aktif ketika kita menekan tombol volume atas ataupun bawah. Volume bawah biasanya. Ketika restart seperti ini, dia akan masuk ke mode aman. Jadi cukup di restart seperti tadi atau dimulai ulang, dia akan hilang. Itu saja caranya, semoga bermanfaat.